Anjir, gimana mau opening, cek. Halo guys. Oke, apa ya? Udah lama gak bikin video YouTube, jadinya awkward gitu loh. Oke, jadi ini adalah boxnya nampak dari luar, gede banget. Jadi ini adalah The Last of Us 2 L Edition. Terus ini DualShock-nya, karena di dalam box ini tuh gak ada DualShock-nya, jadi aku beli terpisah. Anjing, gila men. Gah. Oke, kita buka boxnya dulu. Guys, ini adalah first look ketika membuka boxnya. Oke, jadi ini adalah boxnya, gede banget. Guys, shit. Gila men. Gede juga ini ukurannya nih, segede badan gue nih. Gak muat jir kameranya. Oke, jadi ini adalah boxnya, gede banget. Ya, ini adalah isinya yang ada di dalam box. Sini kalian bisa lihat ada tas, ada bracelet, ada vinyl sama figure Ellie. Tapi ini gak termasuk PS4-nya juga ya. Oke, dan gue beli DualShock-nya juga karena box ini tuh nggak termasuk sama DualShock-nya, jadi dibeli terpisah. Oke, sebelum kita unboxing, gue pengen review sedikit mengenai The Last of Us 2. Kenapa sih game itu banyak orang yang bilang tuh bahwa game itu jelek? Oke, sebenarnya gue suka banget sama The Last of Us. Dari yang pertama sampai yang kedua, gue suka banget. Meskipun yang pertama gue mainnya di PS4 dan itu baru beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi gue suka banget The Last of Us, men. Sebenarnya game itu bagus, mekanisme gameplaynya tuh bagus banget. Cuman yang disayangkan itu story-nya, men. Story-nya tuh beda banget dari yang pertama. Gue sendiri main ngerasa kayak what the fuck? Like, kayak gimana ya? Gue berusaha ngindari spoiler, jadi gue nggak mau cerita banyak. Pokoknya overall buat game ini tuh 4 dari 10 lah. Gimana ya? Gue suka banget sama gamenya, gue suka banget sama Ellie, cuman story-nya gue nggak suka. Itu aja sih. Intinya kenapa gue beli ini kalau misalkan gue nggak suka, karena gue suka banget sama Ellie, man. Gue fans berat Ellie dari dulu. Intinya gue suka banget sama Ellie. Udah, itu aja sih. Oke, kita buka ya. Ini ada isinya ada figure Ellie, terus ada tasnya yang dipakai di Glass of Art per 2. Wah, ini gue pengen banget main tasnya. Terus ada finalnya, terus ada ini apaan nih? Gak tau ya ini apaan. Ini terus ada digital artbook, terus ada gamenya, bracelet, ada tato. Wah, ada tatonya cu. Terus ada stiker. Oke, kita buka ya. Oke, so kita buka. Ya masih kosong dong. Ya kirain di sini tuh bakal ada kayak apa ya, kayak thank you atau apa gitu kan. Gak ada, anjing, kosong. Oke. Ini box pertama, oke, kita. Oh, ternyata di dalamnya ada box lagi, cuy. Terus ini warnanya gimana, cuy? Oke, jadi aman ya, guys. Oke, jadi boxnya udah gue buka. Jadi ini box yang kedua. Jadi boxnya, bukan anjing. Oh bukan, belum, gue belum keluarin cu. Oke, jadi ini adalah yang pertama kita lihat ketika membuka ya. Sebenarnya ada dusnya lagi ini. Ada penutupnya lagi, cuman udah gue buka. Oke, jadi yang pertama kita lihat ada digital. Ini bukan digital sih, ini adalah artbooknya. Ada artbook, ada dua. Oke. Terus ada, ini gak tahu apaan. Ini gamenya kali ya, oke, kosong ya. Jir, gue takut banget kalau ini rusak. Terus ada stiker dan segala macem. Shit man, keren banget. Oke, gue buka satu-satu ya. Jadi ini ada stiker. Anjir, ini gue pengen banget nih bracelet-nya nih. Ini bracelet. Terus ada kayak pin, kayak pin gitu. Terus stiker. Terus bracelet. Oke, sekarang ini apaan ini? Ini ada kotak gede. Anjir, kelihatan gak sih di kamera kayak hutan-hutan gitu? Man,
Tapi kok orang-orang unboxing? Guys, ini adalah gamenya kali ya. Ini tidak view pertama ketika kita membuka. Damn! Wah, shit man, ini apaan? Gue takut banget cu, ini soalnya dari salah satu dari isinya ada finalnya. Gue takut banget itu patah. Oh, ini finalnya nih. Terus sekarang ada, ini adalah tasnya men, gila. Ini tasnya cu. Bayangin kalau gue ke kampus bawa tasnya Eli, gue pakai, men. Gue bakal hits sekali ya. Bukanya gimana ya? Damn bro. Bahannya men gila. Jadi ini seperti yang ada di gamenya ya. Persis banget dengan tasnya yang dipakai sama Eli. Guys. Okay, jadi ini adalah tasnya. Dan ini yang ditunggu-tunggu, men. Nanti kali ya. Oke, kita review yang ini dulu. Jadi ada... Oke, kita mau dari awal ya. Jadi ini ada book art dari gamenya. The Art of the Last of Us 2. Oke, jadi ini isinya gambar-gambar. Ya, gambar-gambar gitulah ya. Gambar-gambar dari gamenya. Bukan sih, sebenarnya kayak gambar apa gitu ya, kayak apa ya? Ini gue ada sebenarnya dia digitalnya karena gue beli awal-awal itu gue beli yang versi digital gamenya, terus gue dapat ini. Tapi gue belum lihat sih. Jadi ini kayak modelnya gitu ya, tuh. Jadi kayak modelnya gitu kayak misalkan kalian nih mau bikin karakter nih, kan harus digambar dulu. Nah mungkin ini nih awal-awalnya kayak prototipenya gitu. Anjir, ini nih. Si siapa sih namanya? Gue lupa ya, ini siapa namanya? Eugene, kalau PewDiePie bilang ini Eugene. Gue gak tau nama aslinya siapa, lupa. Ini si Eugene, ini ada si Dabi, Abby. Oke, terus ini si Ellie. Seriusan ini Ellie, ini bukan Ellie anjing. Ini beda banget cu. Damn. Ini villainnya semua yang dilawan sama Ellie. Terus ini ada... Ini siapa anjir? Anjir boomer. Wow. Gambarnya detail banget, men. Jadi itu isinya tuh kayak mungkin ya, kayak jadi mungkin ya, ini tuh kayak prototype gitu sebelum dibuat di game-nya. Tuh, ini adalah kotanya. Tuh. Jadi kayak sebelum lo kayak misalnya lo kan misalnya kalau di dalam film tuh kan kalau misalkan sebelum kita syuting harus ada storyboard-nya gitu kan. Nah, mungkin tuh ini tuh kayak gini kayak digambar dulu sebelum dibuat di game-nya. Ya kan? Ini yang bagian yang paling gue suka tuh pas main tuh yang ini nih. Yang gini kuda sama si Dina. Wah, itu keren sih tempatnya. Enggak tahu gue lupa di mana. Seattle. Iya enggak sih? Iya. Yeah. Damn, ini keren banget, cuy. Damn, keren banget asli, parah. Gue enggak nyangka bisa megang barang kayak gini. Gue jujur ya, gue sebenarnya bukan kolektor kayak macam-macam game kayak gini, tapi The Last of Us 2 bikin gue pengen banget beli, men. Gak tau kenapa gue suka banget sama Ellie. Damn, keren banget, men. Damn. Jirinya yang di trailer, cu. Nih. Prototype-nya yang dari trailer tuh. Jadi sebelum mereka buat, oh kayak gini nih, ya kan? Oke, itu ada... Ini adalah artbook-nya. Oke, kita singkirkan dulu. Itu artbook-nya. Terus ini ada paket kecil juga, tapi isinya apaan ya? Oh, artbook juga kayaknya. Anjir, ini foto, cu! Oh, jadi ini surat dari Neil Druckmann buat kepada pembeli-pembelinya. Nih, baca sendiri, pause, terus baca ya. Oke. Okay. Bla 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 bla. Oke, terus ini ada fotonya Ellie. Ini foto ini bisa dibuka tapi gue enggak mau. Oke, ini ada fotonya Ellie. Oke, terus ada tato ya. Ini tato sama stiker. Ini ada tatonya si Ellie. Anjir, gue jadi pengen bikin tato beneran dong. Terus ada stiker, ya stiker The Last of Us 2, anjir ini keren banget men, gila. Terus, okay, next, ada, ini apa ya namanya, kalau misalkan kalau mau dijahit ke baju, nih,
kalau mau dijahit ke baju. Oke, next. Terus ada pin. Anjir, gue pengen banget pinnya. Ben ini gue bakal pasang di tasnya. Gue pasang semuanya. Oke, jadi ini pinnya kayak magnet gitu kali ya. Ini bukan anting. Ini kayak anting tau gak sih? Bisa dicolok ke telinga. Nah, tuh kayak gini jadinya. Anjir, keren banget. Ini yang lainnya. Tuh. Nah, tuh. Gila, keren sih, keren sih. Oke, dan sekarang ada kasetnya. Gear besi dong. Apa sih namanya kalau nggak tahu gua? Ini ada ini adalah gamenya. Ini si Eli, ini Abi. Anjir lah, gimana cara buka? Coba. Oh, dari sini ini ya. Ini. Seret. Ini ada gamenya. Ada downloadable kontennya juga. Dapat apa ya? Digital soundtrack. Oh, ini jadi versi digitalnya sih, yang special edition. Dapat tema sama dapat ya segala macam gitulah ya pokoknya. Oke, next. Terus ada finalnya, tapi gue nggak ada final player anjir. Terus gimana cara gue mutarnya ya? Ketika lu buka ada si Abby lagi kesakitan. Oke, terus mana ininya, finalnya ini. Anjir, ini finalnya men. Tato Eli gue suka banget cuk nih. Dedeng, warna biru cuy, bukan warna hitam yang biasanya kita lihat gitu kan. Nih, warna biru gitu. Nggak ditaro, straight play deh. Ya, itu adalah finalnya, warna biru. Gue kira sih kayak final-final yang kayak biasanya ya. Next, ada bracelet-nya. Ini bracelet yang digunakan sama Eli. Tapi sebenarnya, kebalik. Ini adalah bracelet yang digunakan. Fokus dong. Nah, ini dia bracelet yang dipakai sama si Eli. Sebenarnya tuh bukan bracelet-nya Eli ya. Di game-nya tuh spoiler dikit lah ya, enggak apa-apa ya. Jadi si Dina tuh ngasih Eli bracelet dipakai. Iya, gitu. Wait. Give me your hand. It's for good luck. I don't believe in luck. I do. Ini dia bracelet-nya. Bagus dong. Nah, tuh. Keren banget, men. Pakai enggak ya? Nah. Ini ada bracelet yang dipakai sama Eli, men. Tuh, bracelet-nya mirip banget sih sama yang dipakai sama Eli, ya enggak sih? Nah. Tuh. Keren sih. Udah, nanti deh gue pakai. Overall ini keren banget, men. Ini satu-satunya juga yang gue pengen dari L Edition. Oke, next. Sebenarnya masih ada figurnya, cuman kita unboxing ini dulu. Oke, DualShock-nya. Kita unboxing DualShock-nya dulu. Tampak dekat. Ada tulisannya The Last of Us 2 di situ. Oke, kita buka. Oke, jadi ini adalah stick-nya, DualShock-nya. Kalau orang Indonesia sih bilangnya stick ya. Ini dia, kalau misalkan udah dibuka. Damn, look at that. Keren banget. Ya, gue coba ya, pas gue mau main The Last of Us, gue pakai stick yang ini, anjir. Itu bakal kerasa banget Ellie-nya. Wow, anjir. Can feel Ellie, man. Gue bisa ngerasain Ellie, man. Ini ada tatonya Ellie di sini. Nih, fokus dong. Nih, ada tatonya Ellie di sini. Jadi pas main pakai stick ini, lu bisa ngerasain tangannya Ellie. Lu pegang tangannya. Oke, itu untuk DualShock-nya. Tasnya tadi udah ya, tasnya tadi udah. Ini ada tasnya. Ini ada pinnya yang dikasih dari Joel. Ya nggak sih? Hey. Welcome to Earth. Yeah. Oke, next. Sekarang yang paling penting adalah di box-nya. The Last of Us Part 2. Next, kita unboxing yang paling berharga dari paket ini. Oh, bau Ellie, man. Guys, this is it. Yang ditunggu-tunggu, man. Oh my god. Nah. Damn, bruh, this is so big. Gede banget, men. Nih,
tangan gue nih ukurannya segini, ya kan? Ini aslinya. Gila, cuy, ini detail banget, men. Tuh, Eli lagi main gitar, men. Anjay. The Last of Us Part 2. Ini Eli nih. Say hi, Eli. Hi, guys. How are you, guys? Jadi, figurnya gede banget ya. Nih, keren banget, men, sumpah. Ini detail banget tuh dari darah-darahnya tuh, ya. Tatonya, men, tatonya si Eli tuh. Gila, men, keren banget. Ah. Jir, cakep banget, men, si Eli, men. This is why I like Eli. Bam. Itu adalah unboxing dari saya. Gue suka banget, men. Overall, gue suka banget dan gue gak ngerasa rugi. Sebenarnya ngerasa rugi sih, enggak ya. Cuman yang disayangkan itu story-nya aja sih. Yang bikin kita gak satisfying di akhirnya. Endingnya gak satisfy banget, men. Damn. Ya, kalian bisa lihat tasnya tuh yang dipakai sama Eli, ya kan? Ya kan? Ini ada pinnya tadi tuh. Nah, ini yang tas benerannya nih. Damn, Eli kita sama, cuy. Oke, segitu saja dulu unboxing dari saya. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe. Bye-bye.